Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih jawabnya? Enggak, enggak ada orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Al <laughs> Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali malam ini. Terlupa juga kita lakukan selawat kepada Rasulullah ya. Mudah-mudahan kita juga menjadi... Um, Umatnya yang diberikan syafaat di hari akhir nanti, amin. Uh, saya lihat malam ini, ya, muka-mukanya sangat-sangat cerah, ya. Uh, cuma memang yang nggak nampak, yang nggak buka. Anu nih, kamera nih. Uh, ayo dong, kita malam ini sambil silaturahmi, ya. Kita tambah ilmu gitu, uh, jadi kalau nggak buka kamera kayaknya nggak afdol gitu ya kurang manfaat yang bisa kita dapatkan di malam ini gitu ya eh, apa kabar nih bapak ibu semua eh, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya ya saya memang sangat-sangat eh, senang kali kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang bersemangat untuk belajar gitu jadi bapak-bapak ibu-ibu semua di sini semuanya orang-orang yang luar biasa gitu. Malam-malam, di -malam, malam Senin malam ini ya, masih mau belajar bareng sama Rumah Belajar Hijrah Coach. Nah, gitu. Jadi untuk orang-orang yang sangat luar biasa malam ini, saya mau kasih hadiah perkenalan gitu. Ya, ya perkenalkan saya Taufik Rizal Associated Business Coach di Hijrah Coach ya. Saya yang akan menjadi moderator di webinar malam ini. Jadi, sebagai perkenalan dengan ibu dan bapak-bapak yang luar biasa, saya mau kasih pantun nih. Uh, tapi, bapak ibu harus disambut, ya, sambut bilang keren gitu, ya. <laughs> Walaupun mungkin nggak keren, keren amat, tapi ya, buat apa ya, buat kebersamaan kita, bilang keren biar saya semangat gitu, ya. Uh, Yo, memilih durian bermacam-macam, keren. 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 akhirnya jadi membeli buku. keren, keren. 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 ada keren. di Senin malam. keren bertambah teman eh, bertambah ilmunya. Hey. buat kita semua yang luar biasa ya. Uh, jadi ini Senin malam ya uh, Senin malam ini dari pagi Bapak Ibu tentu sudah mengawali minggu yang kata orang itu banyak yang akhir mandi gitu. Nah, tapi saya lihat di sini berbeda ya. Jangankan di pagi Senin gitu. Senin malam pun masih semangat belajar. Wah, ini berarti kan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi dari pagi sudah mengawali kesibukan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bekerja, berbisnis tapi malam ini masih punya semangat untuk belajar bersama kami dari Hijrah Coach ya. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian juga malam ini termasuk menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Nah, kenapa beruntung? Karena malam ini kita akan langsung berdiskusi dan mengetahui bagaimana memaksimalkan potensi diri dengan neurodominance. Wah, apa itu neurodominance ya? Kok kayaknya susah coach gitu. loh nah, tapi nggak usah nggak usah susah-susah Bapak Ibu. Karena di sini kita akan di share dengan cara yang sangat-sangat mudah. Kenapa bisa begitu? Karena kita akan di share di dijelaskan oleh ahlinya gitu. Orang yang sangat ahli dan kompeten tidak cuma di teorinya gitu, juga di pengalamannya. Uh, beliau juga sangat-sangat uh, berpengalaman bagaimana memaksimalkan potensi tim di manapun beliau uh, ditugaskan gitu nah, jadi ini kita apa uh, malamnya sudah ada coach Giandi di sini apa kabar coach Giandi? ya dada dada dulu ya hello, <laughs> ini beliau halo ya. nah, <laughs> jadi memang beliau sangat sangat kompeten sekali untuk memaksimalkan tim dimanapun beliau berada gitu nah, nanti kita akan ketemu ya nah, tapi untuk di awal ini, sebagai perkenalan juga kepada Bapak Ibu, supaya menambah semangat, mari kita nikmati dulu sajian pembuka dari Hijrah Coach. Ya, silakan dari tim project untuk memberikan informasi kepada peserta malam ini. Ya, silakan. Ya, itulah dia tadi Bapak Ibu, informasi yang sangat-sangat penting ya. Tadi ada banyak program-program yang sangat bermanfaat kalau Ibu Bapak Ibu ingin mengembangkan potensi diri, juga lebih sukses lagi di dalam karir maupun bisnisnya. Juga yang tidak kalah penting tadi ada aplikasi Hadi. Nah, ini aplikasi ini penting sekali untuk kita kalau kita mau apa? lebih memaksimalkan potensi kita gitu. Bagaimana kita bisa belajar bisnis, bisa bisa apa bertemu dengan mentor, bertemu dengan coach dengan cuma menggunakan satu aplikasi gitu. Jadi jangan Bapak Ibu lewatkan, ini sudah bisa di-download di Play Store dan juga di iOS gitu. Uh, nanti mungkin keterangan lebih lanjut mungkin bisa dihubungi dari AM kita yang nanti ada di chatbot apa di di message ya nanti bisa apa, bisa di, apa, kita informasikan lebih lanjut baik malam ini kita langsung saja ketemu ya dengan apa ini saya perkenalkan dulu jangan ketemu dulu gitu. saya perkenalkan beliau memang seorang yang sangat kompeten gitu berpengalaman lebih dari 10 tahun ini dipercaya saat ini dipercaya sebagai bisnis transformation eksekutif di sebuah perusahaan oil dan gas yang tidak cuma menangani Indonesia gitu. Beliau menangani global beberapa negara seperti Indonesia, Jepang, Korea, Filipina, itu. Jadi memang beliau ini sangat-sangat kompeten dan sangat-sangat berpengalaman dalam mengembangkan timnya gitu. Nah malam ini kita dapat sangat-sangat beruntung beliau mau berbagi bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa mengembangkan potensi kita dengan menggunakan neurodominance gitu. Ya, sebelum kita ketemu dengan beliau, dengan Coach Andi kita lihat dulu profil dari Coach Yandy ini. Ya, silakan diputar. Nah. Ya, itu dia tadi profilnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana kiprahnya yang sudah keliling dunia. Jadi, kita langsung aja nih. Kita beruntung sekali malam ini bisa ketemu langsung. Apa kabar, Coach Giyandi? Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nah, sekali bisa di sini. Ya, sehat ya, Coach Giyandi Ya, sehat. Alhamdulillah, Kita nah, beruntung sekali. Bapak Ibu bisa ketemu dengan Coach Giyandi malam ini. Dan mudah-mudahan beliau mau membagikan share ilmunya secara maksimal ya bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita dengan menggunakan neurodominance gitu. Jadi karena kita melihat Bapak Ibu di sini juga tidak sabar lagi sepertinya mau ketemu dengan Coach Giyandi, ya saya langsung saja deh serahkan panggung ini ke Coach Giyandi. Ya silakan Coach Giyandi. Waduh, terima ya, kasih Coach Taufik buat waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada Hijrah Coach juga dan yang pastinya kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir nih, aduh Senin malam biasanya capek ya, habis pulang kantor, ada yang mungkin baru bertugas atau mungkin sedang bersama keluarga, wah masih sempat nih menyempatkan untuk bertemu dengan saya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Ghandi Utoyo, saya salah satu profesional. Saya mungkin update sedikit gitu ya, sebenarnya saya sudah 23 tahun nih bekerja, jadi sebenarnya saya sudah tua gitu, nggak terlalu muda lagi gitu ya tapi uh, thank you King Costofik buat masukannya dan juga tadi apa introduksinya luar biasa terima kasih. Uh, pertama-tama saya ucapkan semoga Bapak Ibu semua sehat ya. Berterima kasih kepada Allah SWT. taala kita bisa bertemu malam hari ini. Uh, nah, malam ini seperti sesuai dengan janji dari kami uh, mewakili dari Hijrah Coach, saya di sini sebagai uh, certified gitu ya, justice coach ingin menyampaikan tentang neurodominansi. Saya akan mulai presentasi saya semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Saya cek dulu apakah bisa terlihat uh, slide siap. saya? Sudah, saya works. Baik. Oke, okay. bismillah. Terima kasih sebelumnya nih. Nah, nanti saya minta tolong ke Taufik ya kalau ada chat box tolong dijaga, Coach. Ya, kita saling jaga. Siap, siap. Baik. Uh, <laughs> Malam ini sesuai dengan judul kita bicara mengenai neurodominance ya. Jadi agendanya simple aja. Nanti akan saya akan ada pertanyaan pembukaan dari saya kepada bapak ibu sekalian. Saya akan menjelaskan apakah neurodominance itu. Kemudian pasti bapak ibu bertanya nih kalau gitu profil saya kayak apa ya coach gitu ya. Nah ini nanti kita akan coba kupas sedikit lah gitu atau minimal kita punya sedikit preview gitu ya, mengenai neurodominance bapak ibu sekalian bagaimana kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan pastinya ada nanti pertanyaan penutup dari kami. Nah, uh, tentu saja sebagai disclaimer, saya sendiri bukan psikolog ya, jadi saya bukan psikolog certified, saya hanya seorang coach aja, tapi alhamdulillah uh, sudah mengikuti pelatihan dari uh, di sisi sisi Coach uh, dan itu nanti Bapak Ibu bisa tanya langsung setelah acaranya jika bertanya atau tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, sebelum saya ingin lanjut, saya ingin tanya dulu nih pada Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kok pengen tahu tentang neurodominance ya saya kasih waktu dua menit silahkan diketik aja di chat boxnya ya mungkin ada yang ingin kenapa sih kok mau gitu ya pengen tahu tentang neurodominance pasti ada yang ingin dicari gitu nah itu apa spesifiknya ya coba kita lihat nih ada nggak nih yang sudah mencoba mengetik ya silahkan Udah yang masuk. Ingin tambah ilmu? Wah, oh, ada yang belum penasaran, belum pernah dengar. Terima kasih Pak Andi Mas ya. Baca istilah dan penasaran. Baik Pak, siapa Pak? Pak Omar dari Bekasi kayaknya nih ya. Irsya ingin mengenal potensi diri Pak Isyar atau Bu Irsya dari Hijrah Coach. sama-sama oh, Hijrah Coach juga ya. Coach His Irsya saya harus panggilnya kalau begitu. Ada lagi? Korelasi dengan potensi. Siap Dokter Rudi kita coba nanti coba lihat korelasinya seperti apa. Ada yang belum pernah dengar, betul. Memang ini uh, mungkin belum cukup populer gitu ya, neurodominance. Apa lagi nih neurodominance gitu ya? Ingin tahu apa dan bagaimana peran neurodominance ya? Mungkin saya akan baca satu dua lagi baru kita mulai masuk ke materi. baik oke okay, kayaknya sudah cukup ya baik ya tadi ada yang ingin tahu tentang apa dan peranannya ini baru mendengar terus bagaimana dengan potensi diri wah ini luar biasa tanya kelihatan bahwa semangatnya ini terasa sekali nih bapak ibu sekalian tentang neurodominance ya nah sebelum kita bicara neurodominance uh, pasti saya jelaskan dulu ya neurodominance itu apa ya kita sudah pasti neurodominance itu katanya dari neuro neuro itu apa sih itu uh, neuro itu apa yang ada di dalam otak kita ya jadi kita akan coba bedah sedikit Otak kita tuh sebenarnya bentuknya apa? Karena nanti ini semua ada ilmiahnya, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan sesuatu ilmu apa namanya yang baru, ya, asal-asalan seperti itu. Bukan, tapi memang ada risetnya dan memang ini terbukti secara ilmiah. Jadi, kalau kita bicara otak manusia, otak manusia pasti sesuatu yang salah satu yang cukup hal yang sangat kompleks yang kita tahu dari seluruh dalam sejarah ilmu manusia, ya. Kemudian, kalau kita bedah, sebenarnya otak kita tuh bentuknya seperti... Uh, jelly berwarna abu-abu ya, bukan warna merah pink atau apa bukan, tapi sebenarnya warna abu-abu grey jelly. dan uh, besarnya mungkin nggak sebesar yang kita pikirkan, tapi itu uh, ada gitu di otak kita ini sedang bekerja ini. Saya berbicara ini adalah karena dan, dan kita semua bisa mendengar memperhatikan karena kita semua punya otak yang bergerak. Uh, secara biologis uh, otak mempunyai sekitar 86 miliar spesial sel yang disebut sebagai neuron. Jadi kalau kita lihat sebenarnya otak ini kalau dibedah dan dibedah dibedah lagi itu banyak sekali neuron ya ada 68 miliar ya spesialis sel ini banyak sekali yang saling berhubungan dan itu setiap kita berpikir pasti ada elektron atau misalnya apa eh, orang bilang seperti di sini dokter lebih tahu dari saya terus tapi ada menunjukkan sinyal-sinyal eh, seperti di sini tak ada reseptornya ada nukleusnya ada soma ada akson akson terminal dan seterusnya Uh, dan tentu saja kita di sini adalah bagi kenapa kita punya otak karena otak ini berfungsi untuk menjalankan insting kita, habit kita atau kebiasaan kita, memori atau ingatan kita dan juga cara kita berpikir ya. Jadi memang penting ya otak ini ya alhamdulillah apa yang sudah Allah dan sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ini sesuatu yang sangat luar biasa membuat kita itu bisa berpikir sehingga kita bisa dibilang lebih uh, apa ya lebih unggul lah katakan dibandingkan jumlah atau makhluk-makhluk uh, yang ada di dunia ini. Nah, uh, kalau kita bicara mengenai neurodominance, sebenarnya ilmu membedah cara berpikir, kemudian uh, bagaimana biologi otak itu sudah lama ya, sudah lama bahkan sejak ada penemuan dari zaman sebelum masehi pun sudah ada sebenarnya zaman-zaman dari uh, masih Romawi dan seterusnya. Tapi kalau kita ke arah zaman-zaman modern, Pasti Bapak Ibu kenal si uh, Giang atau Carl Gustav Young, seorang bab salah satu ya, atau salah satu Bapak psikolog dunia, uh, membuat buku tahun 1921, namanya *Psychological Type*. Ya, kalau yang suka mengikuti, nih, perkembangan psikolog pasti sudah paham banget, sudah hafal sekali gitu ya. Nah, beliau ini uh, waktu itu sudah mengajarkan, bukan mengajarkan, lah, bahkan menemukan penemuan-penemuan bagaimana cara orang berpikir dan bertindak terhadap apa yang dia rasakan atau temukan. Nah ini membuka namanya psikometri itu 1921 itu lama sekali dan ini jadi dasar dari psikometri yang ada. Psikometri itu apa sih? Psiko itu adalah kita secara psikologis ya, jadi unconscious. Kemudian metrik itu adalah ukuran. Kemudian berkembang berkembang dan kita tahu pasti sekarang nih yang milenial pasti udah tahu nih MBTI ya. Nah ini datang dari Myers Briggs ya. Nah, ini adalah sebuah pseudo science ya. Yang mungkin tidak selalu nah, ada yang bilang ini science, ada yang sudah sudah tapi esensinya adalah uh, salah satu yang berkembang sehingga oh, saya ini kamu uh, INTJ. misalnya kayak gitu. Ya. pasti itu berisik-berbasnya itu juga hal yang uh, melihat dari sudut pandang secara psikologis. Tapi uh, baru kira-kira tahun 2003 ini setelah teknologi berjalan dan berkembang, mulailah ada penelitian di mana kita sudah bisa men-scan otak kita berserta dengan ketika kita memberikan uh, semacam uh, apa tuh uh, apa semacam reaksi gitu ya kita memberikan suatu situasi sehingga bagaimana dia bereaksi uh, itu uh, kelihatan dan di-scan otaknya bagaimana cara bekerjanya. Uh, akhirnya timbullah namanya Brain Profiling Tool dikeluarkan oleh my brain Internasional. Ini adalah semumpulan ilmuwan ada di UK, ada di Inggris ya Bapak Ibu sekalian. Uh, Brand Profiling ini uh, applied neuroscience ya. Jadi Brand ini adalah sebuah applied neuroscience ya. Neuroscience ini adalah ilmu tentang cara kerja otak ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang sudah bekerja di situ. Nah neurodominan sebenarnya adalah turunan dari neuroscience ya. Nah, kenapa? Karena dia adalah suatu ilmu yang mengukur uh, bagian otak mana yang lebih dominan dibanding sama yang lainnya ya seperti itu. Caranya gimana, Coach Giandi? Caranya adalah dengan cara neurometrics. Neurometrics ini adalah salah satu tools pertama di dunia yang bisa mengukur fisiometrik ya atau bagaimana biologis otak itu bergerak dan sehingga diukur dan di scan yang gitu ya dari kelihatan itu mana yang terang mana yang gelap ketika dia berpikir atau diberikan sebuah impuls-impuls ya dan juga psikometrik ya ketika psikometrik itu bagaimana cara dia subconscious berpikir ya dan hasilnya itu adalah sebenarnya pengukuran seperti dominasi tangan kanan atau tangan kiri jadi sebenarnya tidak ada hal yang oh ini lebih baik atau lebih buruk ya bukan seperti itu ini sebenarnya uh, murni ini adalah cara kerja otak saja tidak berarti bahwa yang satu lebih baik yang lainnya tapi melihat bagaimana energi dan motivasi seseorang itu bergerak apakah dia ada kecenderungan ke arah misalnya tipe-tipe tertentu ataukah dia memang uh, mungkin uh, bagian yang lain tidak secara natural gitu Jadi itu itu bukan sesuatu hal yang memalukan atau jelek itu tidak, tapi memang adalah seperti uh, fingerprint lah seperti itu ya. Kalau kita sidik jari bentuknya seperti itu. Nah, uh, kalau kita lihat uh, otak itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada prefrontal cortex, left hemisphere, high right hemisphere, sama uh, apa uh, bottom ya bottom atau misalnya uh, bottom bottom brain gitu ya bagian dari uh, limbik sistemnya itu sendiri. Nah, kalau prefrontal itu yang di depan ya itu dia adalah yang mengontrol cara berpikir kita, emosi kita. Kalau yang kanan itu right hemisphere, bicara tentang imajinasi tentang pola. Kalau yang kiri itu bicara tentang logika dan angka. Ya, tenangkan yang bagian yang uh, lower part of the brain, seperti limbic system, itu seperti insting, nafas, ya, detak jantung, itu semua di situ. Dan juga ada emosinya. Nah, tapi setelah banyak scan dan banyak testing, ternyata ada empat uh, daerah yang ternyata ditemukan oleh my brain ini, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini mulai menarik nih. Apa aja nih? Uh, Coach GND ada empat pertama kalau saya baca dari kiri ada reasoning ya jadi sebelah kiri sini ada reasoning kemudian ada spontaneous ada feeling ada specific ya jadi saya ulang ada empat ada reasoning ada spontaneous ada feeling ada specific dan ini ketika di, kita kita berikan impuls kita berikan pertanyaan itu ada yang menyala tuh ada apa elektron-elektron atau daya, apa listrik-listrik yang bergerak tuh antara sama neuron dan sehingga kelihatan mana yang bergerak sehingga bisa mulai di mapping Nah, pasti bertanya, maksudnya apa nih? Reasoning, spontaneous, feeling, dan specific. Nah, kalau kita lihat, kalau lihat sebelah kiri atas, kalau kita bicara reasoning, reasoning itu adalah kalau kita bicara karakter individu atau uh, behavior, uh, dia sifatnya bagian berpikir secara kritis. Nah, jadi kritis ya. Kemudian dia juga bicara realistis, ya, rasionalis. Dia senang bicara fakta, bicara logis, analisa, ya. Orang tesnya kadang-kadang sangat bisnis lah, pokoknya sangat serius gitu ya. Mengikuti aturan 80-20, maksudnya 80-20 rule. Kalau spontaneous, dia berpikir besar, ya berspekulasi. Wah, dia senang membayangkan masa depan seperti apa petualang, ya. Kemudian dia juga sangat kurios, atau penasaran. Dia bisa melihat pola atau melihat koneksi secara cepat, ya. Pengambil resiko juga dan uh, Impetius ini saya belum bertemu bahasa Inggrisnya, tapi itu bahasa Inggris seperti itu Inverse and impetius mungkin agak susah kalau bahasa indonesia ya. Kemudian kalau feeling, feeling itu lebih ke kanan bawah dia lebih kepada ekspresif ya, empati, dia sharing emosi, lebih senang apa dia <tuh> bicara harmoni, intuitif juga, sensitif dan selalu ingin tahu tentang perasaan orang lain. Nah, ada juga terakhir spesifik nih. Nah, spesifik itu apa Coach nya di spesifik. Dia tuh senang berencana ya, dia sangat detail, suka banget dengan data, dia hafal tanggal berapa, datanya di mana, kemudian apa hasilnya spesifik banget sampai ke koma-komanya dihafal. Wah, ini luar biasa gitu ya. Sangat prosedural, tapi berbeda dengan spontanis dia malah sukanya menghindari resiko ya. menyelesaikan, jadi selalu komplit kode kerjaan, terorganisir, rapi, teliti ya. Dan tidak suka ketidakpastian. Nah, ini adalah sebenarnya sifat-sifat yang kalau kita lihat, wah, kalau begitu apakah yang satu lebih baik dari yang lain atau satu lebih jelek dari mana? Jawabannya adalah tidak ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya adalah kategori-kategori dalam uh, cara berpikir seorang individu dan mana bagian otak beliau atau otak uh, yang uh, kita punya ini yang bergerak seperti itu. Nah, kalau kemudian kita lihat, oke, okay, saya sudah tahu nih seperti ini. Terus bagaimana, Pak? Saya bisa tahu ya atau coach saya untuk you know, neurodominasi dominasi ada di mana ya? Nah, memang secara uh, kalau kita ingin benar-benar secara ilmiah tentu saja harus melalui Uh, proses yang dari hijrah mind atau dari neurodomines dari my brain ini nanti bisa tanya langsung saja ya sama tim hijrah coach uh, biar nanti bisa tahu caranya tapi kalau secara uh, garis besar yang mungkin saya bisa, bisa sampaikan adalah sebagai berikut jadi uh, kita lihat tendensi kita dulu nih bapak ibu sekalian kita di sebelah kiri ada percakapan bagaimana kita membeli produk dan ketika berbicara nah dalam percakapan seorang yang reasoning biasanya suka menggunakan uh, fakta ya dia suruh bicara Fakta nih kita bicara ya pokoknya prosedur harus seperti ada ada prosesnya nih satu dua tiga empat gitu jadi lebih kepada prosesnya sangat-sangat objektif ya selalu bicara kata-kata ya logikanya secara rasional Nah biasanya kalau orang yang suka ngomong bicara ini ada kelihatan nih reasoningnya sangat kuat ya beliau ini ya kemudian suka juga mendorong opini yang dia kuat ini sangat belief dengan opininya. Kemudian kalau dia feeling atau ini ini lawannya ya. Jadi emang kalau kita lihat nih kalau kalau lihat dia bergeraknya agak agak ada bukan lawan lah yang berbeda ya, berbeda jauh. Jadi spektrumnya berbeda. Feeling dia menggunakan perasaan ya. Dia suka subjektif, dia suka dia itu sangat aware dengan perasaan sekitar dia. Dia selalu bicarakan rasakan, intuisi dan ada berharap empati dari lawan bicaranya. Kalau spontaneous dalam percakapan, dia menggunakan metafora, ya, dia suka menggunakan abstrak, dia bicara ini bisa berpotensi seperti ini, gitu ya. Secara konseptual lah ini biasanya uh, seorang yang sangat spontan dan juga mudah terhalu atensi dalam artian, dia sangat tertarik nih dengan hal-hal yang uh, mungkin uh, uh, hal yang baru, gitu ya. Itu sangat cepat gitu untuk bergerak ke sana. Spesifik juga menggunakan, nah, kalau spesifik apa menggunakan detail data, bicara lengkap dan utuh. Ya pokoknya yang aman nih. Kita rencananya seperti ini. Prosesnya adalah satu dua tiga dan sangat dan hari ini kita jam segini kita berjalan ya oleh karena itu harus seperti ini sangat spesifik ya mirip dengan reasoning tapi dia lebih ke arah data sebenarnya ya kalau reasoning proses masih masih ke arah data dan ingin dengan secara detail terus kalau sejadi itu dalam percakapan nah ada lagi nih kalau tanda-tanda dalam segi membeli produk agak menarik nih misalnya saya suka membeli sneaker wah saya suka sneaker nih saya suka sepatu olahraga seorang reasoning pasti akan melihat saya beli ini kenapa? Karena saya uh, suka dengan fungsinya, saya suka dengan efisiensinya, Praktis, manfaat, dan harganya saya akan cek nih. Wah, ini benar-benar logika banget deh. Pokoknya ya, rasional banget gitu. Nah, beda sama yang feeling. Feeling pasti, ya, ini karena ini seru nih, warnanya lucu banget. Ini uh, saya bisa menjadi uh, hubungan saya dengan orang terdekat saya, menjadi lebih oke okay sama teman-teman saya, lebih dipandang gitu ya. Mempunyai ada reputasi terasa benar bahwa ini, wah, ini punya ini gue banget deh. Nah, gitu bisa ada gue banget tuh biasanya banyak feeling atau ya, ketika beli produknya ya spontaneous. Uh, dia bicara, wah ini baru nih, menarik, inovatif ya, image dan unik. Kemudian spesifik, uh, dia bicara, aman nggak nih barangnya? Bisa diandalkan nggak? Reputasinya bener nggak? Mereknya kayak apa nih? Gitu, rankingnya seperti apa dalam mereknya? Teruji nggak? Nah gitu. Dan ini adalah sebenarnya sekali lagi tidak salah benar. Ini lebih kepada mana nih saya nih? Mungkin bapak, -bapak ibu wah saya kok arahnya lebih banyak ke sini ya? Ini banyak ke sana ya? Gitu seperti itu dan pastinya ketika berbicara kita lihat nih orang reasoning ngomongnya fakta orang spontaneous ngomongnya ide feeling ngomong perasaan dia, dia atau perasaan orang lain dan spesifik banyak banyak detail nah nah ini tidak berarti kemudian bertanya oh kalau gitu coach Giandi kalau saya di sini berarti saya hanya satu tipe dong jawabannya adalah tidak ya karena otak kita ini sangat unik ya di mana ketika nanti kalau bapak ibu bisa ambil tesnya secara proper bahkan sebenarnya dari sini kita bisa melingkari nih mana yang punya kita gitu ya Nanti kelihatan tuh mana lingkaran-lingkaran atau mana yang paling banyak buat kitanya, kalau secara uh, feeling, secara uh, secara high level ya, atau secara guys besar aja ya. Tapi kalau mau benar-benar detail, kita harus ikutin tesnya sendiri, nanti terpisah di situ. Tapi kita bisa memaparkan gitu. Nah sebagai contoh nih, ini contoh aja ada satu orang, bukan saya ya, ada yang diambil salah satu peserta yang bukan tentu saja bukan dari kita, tapi contoh aja, uh, di mana begitu setelah dia tes. Uh, spesifik dia beliau ini sangat kuat sekali. Wah, dia ini mudah sekali, lancar sekali ngomongin angka, ngomongin detail. Uh, Spontanis sudah oke, okay. kedua terkuat, ketiga terkuat di zoning. Tapi kalau ngomongin feeling, ngomongin perasaan, ngomongin harmoni, kayaknya nggak terlalu natural gitu ya, nggak nggak tidak secara uh, secara dia mudah gitu untuk bicara seperti itu. Nah ini salah nggak? Nggak ada yang salah juga gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih, kenapa sih? Bagaimana kita tuh setelah kita tahu apa yang bisa kita gunakan? Nah, oke okay, tadi kita ada cover nih neurodominance itu apa? Cara mengukurnya tadi kurang lebih seperti apa? Hasil outputnya seperti apa? Bagaimana neurodominance membantu anda? Nah, hasil dari yang kita temukan di lapangan adalah ini bukan masalah saya punya kekurangan, saya sebenarnya saya harus meningkatkan, bukan? Tapi bagaimana kita mengetahui apa yang alami bagi kita dan mengantisipasi antisipasi yang bukan? untuk yang bukan mungkin kurang alami untuk kita contoh misalnya dengan profil yang sama kita bisa melihat bahwa e, beliau ini ternyata sangat natural nih terhadap data gitu ya e, sangat natural tersebut, karena memang e, bentukan katakanlah mungkin dari e, nature-nya dari nurture-nya itu sudah mudah sudah bentuknya seperti itu di gitu. otak itu mudah sekali menangkap angka-angka atau mungkin detail-detail ya Pikiran besar pun ada dan reasoning. Jadi ini adalah sesuatu yang dia tahu bahwa dia sangat pekerjaan apapun atau menyerap dia sudah pasti bisa itu dengan mudah. Tapi ketika uh, orang ini tahu bahwa wah kayaknya ini saya mungkin tidak natural nih dalam feeling, dia akan berusaha mencari bantuan atau mencari dengan tim dia mana nih yang bisa membantu saya di dalam feeling saya sehingga saya mungkin nggak mungkin nggak jadi terlalu ibaratnya terlalu direct lah atau mungkin terlalu uh, langsung bicaranya gitu. Nah itu seperti itu. Nah di sisi lain nanti kalau bapak ibu tertarik lebih, belajar lebih dalam adalah cara berkomunikasi ya untuk orang seperti ini mana coba kita perhatikan mana yang menurut kita lebih mudah ngomongnya kita bicara melalui angka atau bicara melalui feeling? Nah pasti udah ketebak ya jawabannya adalah orang itu pasti melalui uh, melalui feeling eh, melalui, misalnya, melalui 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 uh, apa melalui data-data itu tadi. Baik, ini karena udah pertanyaan beberapa masuk nanti kita cover segera ya. Baik, uh, saya post dulu di sini. Ini mungkin sebenarnya sudah masuk uh, hampir akhir ya, tapi saya akan post uh, karena sepertinya mulai pertanyaan mulai banyak yang masuk, Coach uh, Taufik. Uh, tapi itulah esensinya dari neurodominance, di mana uh, data-data yang kita tunjukkan di sini uh, dan metodologi yang dipunyakan oleh MyBrain itu bisa melihat bagaimana pola pikir seseorang dan juga dominasi atau tendensinya seperti apa dan juga akhirnya bagaimana kita menggunakan dominasi tersebut untuk kelebihan dan bagaimana kita melihat apa nih yang bisa menjadi blind spot kalau orang bilang dan bagaimana kita menyikapinya seperti itu dan bagaimana kita juga berkomunikasi dengan sekeliling kita setelah mengetahui mana mana dominasi dia itu sendiri. Oke. Okay. Saya post dulu di sini. Silakan ke kalau mungkin uh, kita buka kali ya, jika uh, ada ya. pertanyaan. Oke, mungkin kita apa sebentar ya. Uh, memang tadi luar biasa sekali ya. Kita saya sendiri baru sadar tuh biasanya kita kalau uh, mau cari tahu gitu ya, mau cari tahu bagaimana kenapa kita bertindak sesuatu atau ke, kenapa kita melakukan. Berpikir dengan cara tertentu, ya, itu kan biasa. Kita cuma berpikir ini pasti karena pengaruh psikologi, ya, Gitu, ternyata dari tadi yang sudah di Coach di cara akan ceritakan itu ada pengaruh dari fisiologinya, gitu, dari bentuk otaknya, gitu. Jadi, memang ini suatu ilmu yang luar biasa, gitu, Coach GND. Apalagi tadi Coach di mengatakan bahwa dengan gabungan dari dua apa psikologi dan fisiologinya tadi ternyata setiap manusia itu punya bisa jadi punya salah satu dominan di empat di salah satu area ini ya dan bisa jadi ya. di reasoning spesifik dan feeling gitu uh, uh, jadi ini merupakan suatu tools yang pasti akan sangat sangat apa ya su mungkin sudah coach gian dipraktekkan juga ya kepada tim ya. Uh, sehingga bisa Betul tuh memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh tim gitu. Nah, jadi ini uh, langsung aja kita ke pertanyaan atau gimana, Coach ya, Silakan, Coach. Silakan. Ini ada pertanyaan Sampai pertama tanya. dari Mbak Farah ya. Dia bertanya hmm. apa sih Coach artinya rule 80-20 itu? Gitu. Ya, ini mungkin uh, istilahnya Pareto ya, Bu. Uh, Bu Para, mungkin saya anggap Bu Para bukan Pak Para Para", kali Jadi ini Para. sebuah uh, misalnya kita punya 100 uh, katakanlah uh. item atau 100 daftar yang uh, poin yang bisa kita lakukan, biasanya itu 20% itu adalah yang puluh 80% dari impact yang ada. Jadi nggak uh. mungkin semuanya penting gitu ya. Pasti ada 20% yang membawa 80% dari uh, manfaat gitu. Jadi sifatnya seperti itu, Bu. Nanti bisa Google sendiri sih Pareto itu apa maksudnya uh. itu, Bu. Jadi poinnya sih bicara logika itu sangat cepat ketika dia tahu mana yang penting dan mana yang mungkin tidak penting seperti itu. Ya, mungkin itu yang menjadi dasar alasannya gitu, coach ya. Makanya hmm. dia di Reasoningnya reasoning kuat banget gitu ya. ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Farah. Kemudian ada dari pertanyaan dari Mas Andri, Andri Mas. Ya. Nah, karakter individu itu yang tadi diceritakan oleh Coach Giyandi, apakah hmm. bisa keempat-empatnya seimbang ada dalam satu orang, ya. atau hanya beberapa aja yang dominan gitu? Ya, jadi dalam ana, uh, di riset yang diberikan dan diajarkan kepada kami memang uh, ada yang dominannya dua, ya dominannya tiga, dominan empat pun ada, dominan satu pun ada gitu ya. Jadi memang Uh, individu ini ada ada persentasenya ya nanti bisa kita tahu sih tapi yang paling jarang yang dominannya satu ya rata-rata biasanya antara dua atau tiga uh, jarang yang kedua, yang kedua adalah yang empat empatnya cukup merata gitu ya uh, tapi sekali lagi ini hanya seperti fingerprint lah gitu ya anggapnya sebagai sidik jari tidak ada hal yang satu lebih baik dari yang lainnya bukan berarti oh anda kalau sukses harus satu saja atau misalnya harus empat empatnya harus tiga nggak ada tapi uh, bagaimana seseorang itu menyikapi terhadap Apakah dominasinya empat, tiga, dua, atau satu? Gitu ya, seperti itu. Ya, oke. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Andri. Hmm. Uh, ini pertanyaan dari Bu Rita. Ini menarik juga, nih, Coach. Ini Bu Rita, ini sangat tertarik dengan tekniknya, ya, tekniknya. Hmm. Apalagi tadi kan Coach Yandi ngomong <laughs> ini eksklusif yeah. dari MyBrain UK gitu. Iya <laughs> yeah, baik. Yeah. ini bertanya bagaimana coach teknik atau metode MyBrain menentukan neurodominasi seseorang? Ya. Menentukan bakat yeah. seseorang. Bukan-bukan. Yeah. Saya, buka nah, saya juga nggak tahu nih dalam-dalamannya kayak apa mesinnya ya atau algoritmanya. Nah, Tapi yang waktu saya lakukan adalah memang saya diberikan beberapa daftar pertanyaan. Tapi saya juga di timing coach, jadi uh, seberapa cepat. dan Ini bukan tes IQ atau apa, tapi dia melihat uh, bagaimana reaksi kita dan pertanyaan cukup cukup varian dari mulai misalnya apa materi mata apa yang disukai kesukaan kita, ketidaksukaan kita, kita. Tapi esensinya adalah algoritma yang sudah dibuat ini hmm. adalah yang sesuai dengan yang mereka scan atau hasil uh, riset yang sudah bertahun-tahun. Ya. Jadi ini pertanyaan kita sendiri pun tidak bisa membaca. Uh, tapi kalau kita mau tahu, kita sebenarnya sudah bisa merasakan nih. Sebenarnya saya tuh uh, biasanya do ngomong kepada lawan bicara saya nih atau semua orang terdekat saya itu mana ya yang sangat natural kepada saya dan mana yang mungkin kayaknya saya nggak taruh natural natural artinya saya kok lupa terus ya ngomongin Ina nah, itu bisa sudah kelihatan. Nah tapi kalau pengen benar-benar nih, saya pengen tahu. Nah saya juga sudah melakukan nih sama saya dan tim saya itu memang melalui pertanyaan-pertanyaan cukup uh, detail gitu ya dan itu ada timingnya dari sana akan ketahuan. Bagaimana sebenarnya dan ini udah um, puluhan ribu gitu ya sudah jadi udah cukup cukup datanya cukup cukup uh, rangkum lah seperti itu. Iya, Coach Gandhi. Ini pertanyaan mungkin sama tadi ya dengan dengan ini ada Pak Sukardi, hmm. Dr. Rudy, uh, dok, yeah. Pak Agung ini pertanyaan mengenai bagaimana yeah. toolsnya gitu. Nah yeah. untuk menjawab apa ini kalau kita menyarankan dicoba aja gitu, dicoba dirasakan. Iya. Bagaimana di tool profiling gitu. Iya. Uh, Nanti jadi kontak kalau, langsung sama Hydracot sekali ya. Benar-benar. <laughs> benar, benar. Silakan kontak-kontak ngurung-ngurung dulu deh gitu. Benar-benar. Mungkin saya kasih linknya atau apa seperti itu. Benar-benar. Uh, juga tadi ada pertanyaan kedua dari Bu Rita ini saya pikir menarik juga ya. Tapi mungkin saya saya luruskan sedikit pertanyaannya. Hmm. Uh, kalau Bu Rita tadi kan menanyakan bagaimana menentukan bakat seseorang sesuai hmm. dengan neurosia. Ya, mungkin saya agak generalkan sedikit kan. Apakah neurodominans itu bisa menentukan bakat seseorang gitu. Nah. Ah. Nah, ini seru nih kalau ngomong bakat. Uh. Jadi uh, kalau kita bicara ini kan bicara seorang yang natural ya. Natural itu artinya kalau kita lihat jadi cara kerja otak itu Bu, dia itu semakin sering pergi ke dominan itu maka Jalurnya tuh kayak jalan tol, gitu ya. Makin banyak dan makin mudah uh, darahnya, atau kemudian uh, elektronnya itu cepat ke sana, ya. Seperti itu, nah, pasti bertanya kan, apakah itu sesuai dengan minatnya? Wah, saya beda lagi nih antara minat dengan bakat, kan? Bisa berbeda, ya, Coach? Ya, misalnya. Saya bakatnya sebenarnya jadi seorang ahli matematika. Tapi sebenarnya minat saya musik. Nah itu gimana gitu ya? Nah ini ag agak rumit gitu ya. Mungkin lah, lah kasus per kasus. Tapi esensinya adalah, ini tidak bicara tentang bakat, tapi seseorang itu natural berpikirnya kemana sih sebenarnya kan gitu ya. Nah pertanyaan setelah saya tahu naturalnya kemana, terus bagaimana saya menyikapinya dan bagaimana, apalagi kalau saya tahu tim saya nih, teman saya, atasan saya, bawahan saya, sekitar saya itu, cara berpikirnya seperti itu. Bagaimana saya bernavigasi dalam berhubungan atau bekerja sama dengan mereka? Berkolaborasi dengan mereka, seperti itu, Coach. Ya. Coach, ada pertanyaan yang menarik sekali nih dari Mbak hmm. Debbie. Coach, kita cukup dengan katanya cukup dengan dengan berinteraksi komunikasi, kita bisa mengetahui yeah. neurodominance seseorang. ya yeah. nah, Jadi Mbak Debbie ini bertanya adakah orang yang sengaja memanipulasi neurodominansnya? <tuh> <tuh> ya. Nah, ini memang cukup menarik nih. Pasti hmm. bicara tentang nature sama nurture ya. Apakah dari lahir kita seperti ini atau bisa kita latih nih supaya bisa di sana? Uh, riset yang selama saya baca dan memang dari yang diajarkan sebenarnya nggak akan berubah banyak bu ya dari yang mungkin bisa berubah tapi tidak akan sampai signifikan kecuali ada trauma yang cukup uh, keras gitu ya yang dia akhirnya merubah cara pikirnya tapi dari yang ditemukan, tendensinya sih uh, hampir semua itu menetap, gitu ya. Bahkan dia lebih mudah karena itu memang sudah naturalnya. Karena memang berhubungannya juga dengan fisiologi, fisiometriknya juga tadi. Apakah bentuk otak itu memang uh, lebih mudah untuk ke arah yang mana seperti itu. Uh, tapi ada nih, saya pernah menemukan uh, dia berusaha seperti ngomongnya. Biasanya dia lancar nih ngomong detail, tiba-tiba ngomongin feeling, gitu ya. Ya namanya manusia mungkin mampu-mampu saja tapi biasanya nggak bertahan lama gitu ya karena dia nggak natural karena perlu effort yang sangat besar ketika benak itu lebih mudah bicara data harus tiba-tiba berubah jadi ngomongin feeling nah itu seperti itu lah mungkin bisa dibilang bilang <tuk> ya. tapi juga dari tadi dari yang, yang sudah coach Gian dipaparkan kan sebenarnya tidak ada yang satu dominan yang lebih baik ya coach ya Daripada... tidak ada, ya, tidak tapi ada. saya pikir juga nggak ada gunanya gitu kita memanipulasi ya. Ya? Uh, iya. seperti apakah seorang pengacara lebih baik pada dokter, lebih baik daripada seorang misalnya direktur yang nggak ada semua kan ya sah-sah saja ya itu pilihan kita masing-masing gitu ya. Saya rasa itu adalah yang penting bagaimana kita tahu di mana diri kita terus kita menyikapinya seperti apa. Itu aja sih Nggak ada oh saya harus seperti ini seperti itu, dominan saya harus berubah tidak ya, tidak seperti itu. Jadi mungkin uh, itu perlu lebih diapakan lagi ya. Sebenarnya hmm. Neurodominans itu apa sih Coach? Kok, kok tidak ada yang lebih baik daripada yang lain? Tapi kan beda beda <laughs> nih Coach. Iya. Yeah. Gimana nih maksudnya yeah. gitu? Nah. Ya yeah, uh, beda beda. Iya yeah, memang kalau kalau buat buat saya ini pribadi ya, uh, neurodominans itu sebenarnya alat untuk memahami diri sendiri dan orang lain sih Coach, gitu ya. Uh, pembicara bicara mengenai kelebihan ada seorang pemimpin yang mungkin dominannya dua ada seorang pemimpin dominannya tiga atau posisi atas dominannya empat tapi tidak ada satu formula yang bilang bahwa ya anda harus dominan sekian atau dominan a dominan b dominan c tidak ya jadi tinggal bagaimana dia bernavigasi dan memahami bahwa saya itu mungkin sangat natural di sini sehingga saya bisa memaksimalkan apa yang menjadi natural saya dan saya mencoba menjaga nih mana yang tidak natural buat saya begitu pula saya bicara dengan orang orang ini topiknya apa ya yang dia senang baca atau senang senang bahas ya nah, example pintunya dari situ seperti itu ini dari dokter Rudy juga Berat, bisa berarti spesifik spontan dari reasoning sama dominannya pada satu individu ya coach ya jadi memang uh, itu kali sering antara reasoning sama feeling tuh uh, biasanya saling tarik menarik ya jadi nggak mungkin seorang reasoning itu uh, kuat sama-sama uh, 100% gitu di duanya itu belum ditemukan atau spesifik juga dengan spontaneous. Kalaupun misalnya tadi yang empat empatnya dia dominan, biasanya itu rata ya. Jadi kalau kita angkanya pun di sini nggak ada yang 100%. Maksudnya dia tidak melebih 100%, harus maksimal 100%. Nah orang yang rata ini pun yang 4 empatnya bukan berarti oh berarti dia itu adalah seorang yang tampak kelemahan, Ada juga kelemahannya, kelemahannya adalah dia kadang-kadang tidak bisa Mau ngambil keputusan karena menganggap semuanya penting. Nah itu juga dan akhirnya ke kelemahan ya. saya bilang blind spot lah gitu ya blind spotnya akhirnya dia kadang-kadang bingung Ini banyak banget sinyalnya nih mana yang harus saya ambil. Nah itu adalah blind spotnya dia seperti itu. Jadi lebih banyak ke apa ya? Bagaimana kita memanage gitu ya? Memanage diri kita. Betul. Ya. Memanage diri kita. Betul. Nah, ini berkaitan Betul. dengan pertanyaan dari Pak Usai ini. Untuk <laughs> orang leader. Nah, seperti Coach Gani, apakah neurodominan yang sebaiknya dimiliki? Ya, ini sama aja. Ini sebenarnya nggak ada jawabannya juga gitu ya. Saya punya leaders yang bahkan kalau kita cek nih dengan pemimpin-pemimpin dunia atau di negara kita, itu ada yang mungkin kuat di feeling, ada yang kuat di reasoning. Masing-masing punya pencapaian dan prestasi masing-masing. Saya rasa. Jadi, uh, tapi seorang leader yang benar, yang saya lihat yang sukses adalah yang benar-benar memahami. Diri dia dan bagaimana dia melengkapi supaya dia blind spotnya bisa terjaga Dan mana yang dia kuat dan juga memahami apa neurodominance dari timnya itu sendiri Nah itu juga yang saya rasa uh, membantu secara keseluruhan menjadi leaders yang lebih baik seperti itu Jadi kuncinya sebenarnya bagaimana kita memahami diri kita ya Coach ya dari betul. apa yang sudah Allah ciptakan ya. berikan kepada kita, ya. uh, salah satu caranya kita mensyukuri adalah kita belajar, betul. belajar mengenali ini diri tahu kita. ilmunya, betul, Ya. Ilum. Seperti tadi ada pertanyaan ini menarik dari Coach ada Rita, Gurita ya bilang ini kalau gitu, spiritual domain ke feeling ya, Coach. Enggak uh, juga Bu, ada juga memang spiritual tapi dia hafal ayat atau dia hafal kitab atau misalnya dia juga uh, berpikir besar dalam artian paham tentang ilmu-ilmu uh, agama yang mungkin apa tuh uh, yang yang istilahnya uh, menarik gitu ya buat buat umat gitu. Ya. Jadi nggak harus harus feeling feeling juga sebenarnya gitu. Ya, ya, ya. Ini tanya lagi sama Mbak Debi ini. coach perlukah perubahan neurodominance nya apabila menghadapi situasi tertentu? Uh. Ya, uh, perlukah apa tadi mengurangi? Uh, terperlukah kita merubah neurodominans kita apabila menghadapi situasi tertentu atau oh, mungkin yeah. hmm. Jadi, Jadi kalau menghadapi situasi saya, tertentu ya, ya berubah gitu. Uh, pengalaman saya sebenarnya karena seorang sebenarnya sudah punya natural terhadap satu dominan ya. Uh, yang dia bisa lakukan paling uh, mencoba untuk mengangkat dominan lain tapi jujur itu uh, ada akan ada batas karena sekali lagi bentuk otaknya mungkin sudah terbiasa di bagian sana gitu. Bisa nggak dikembangin bisa tapi saya rasa nggak akan bisa maksimal seperti orang yang udah natural ke sana. Jadi uh, seperti saya mengak seorang yang ahli matematika bisa nggak saya paksakan menjadi seorang uh, musikus yang yang hebat dalam waktu satu malam? Saya rasa nggak bisa ya gitu. Jadi uh, kita sudah harus harus punya ini adalah naturalisasi kita natural kita di mana seperti itu. Ya. Ini dari Pak Teguh nih coach tanya Uh, saya bingung mengambil keputusan karena menganggap semuanya itu baik dan mempunyai peran masing-masing. Ini maksudnya apa ya? Mungkin Pak Dagul ini uh, pada posisi pekerjaannya sering sekali yeah. mengalami bingung mengalami keputusan. Mungkin uh, dia yeah. mau apa ya? Ini posisinya yeah. dominan di mana gitu? Uh, ya, yeah. <laughs> ceritanya saya lebih utuh ya, Bu atau apa ya. Jadi uh, uh, gimana? Tapi Coach, mohon maaf nih, saya mulai cek waktunya. Sepertinya kita udah agak mulai uh, ini, okay, apa, okay. udah mulai overtime. Jadi okay, saya emang mungkin harus coba kita Kita bicara <laughs> mengenai <laughs> ya, dominasi. Ya, kalau misalnya nanti... nggak bisa jawab semua nih, tapi terima kasih buat interestnya. Siapa? Ya, siap. Ya, makasih banyak, Coach Giyandi atas apa ya ilmunya yang luar terima biasa ini, ya. Ya mungkin Bapak Ibu semua uh, mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya. Nanti mungkin bisa kita bicarakan jawab lebih lanjut di grup mungkin nanti akan diberikan nomornya kepada apa di dari AM ya dari AM nanti akan memberikan apa link untuk bisa kita komunikasi lebih lanjut. Nah mungkin bapak ibu juga yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang neurodominans, mungkin nanti juga bisa bertanya atau minta infonya dari AM yang ada gitu nanti akan kita berikan linknya ya. Uh, jadi karena mohon maaf sekali Bapak Ibu karena ini waktu juga seperti dikatakan Coach Gendi tadi sudah sangat-sangat malam ya terutama dari, mungkin ada sahabat-sahabat kita Bapak Ibu yang dari belahan Indonesia Timur itu kan sudah jam 10 malam ya. Jadi dengan berhati kita apa? kita akhiri webinar ini tapi sebelum itu kita minta dulu closing statement dari uh, pembicara kita. Ya, silakan Coach Gendi. Terima kasih bapak ibu sekalian singkat aja dari saya karena sudah waktunya cukup malam uh, ya. tapi buat saya adalah simple pertanyaan saya kepada bapak ibu setelah mengetahui neurodominasi ini apa action bapak dan ibu sekalian untuk bapak ibu sendiri itu aja dari saya ya ya bagus sekali ya pertanyaannya bapak ibu ya jadi memang apapun yang kita lakukan itu adalah yang sangat sangat penting adalah apa yang bisa kita ambil manfaat dari sesuatu yang kita kerjakan hari ini untuk kita bisa lebih baik di masa depan gitu. Nah, jadi itu mungkin menjadi apa kata kunci kita dalam closing pada malam ini. Kemudian kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu yaitu sesi foto-foto. <laughs> jadi mohon nih Bapak Ibu yang belum membuka kameranya mungkin bisa dibuka kameranya bu buat kenang-kenangan kita bisa saling kenal gitu dengan teman-teman saudara-saudara kita dari seluruh penjuru Indonesia yang berkumpul di sini gitu uh, ya mungkin gaya mungkin bisa diarahkan Coach di gaya seperti apa gitu masih di mute apa masih di mute Coach Giandi iya maaf nggak ada di mute

Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Oke, okay, makasih banyak Bapak Ibu sudah bahas, sudah hadir di apa di webinar pada malam ini sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan ya disampaikan oleh pembicara kita itu bisa memberikan manfaat, bisa membuat uh, ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Hmm. Uh, kalau ada salah kata atau apa ma yang kurang bertema, berkenan di hati Pak Ibu, kami mohon maaf karena itu pasti akan datangnya dari kami. Kalau ada yang dari Allah, ya, uh, kini dan doa kapratul majlis, Salam, terima kasih, Ibu, semua.